Well, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Riasel dan selamat datang di hari-hari terakhir Riasel berada di Payu dan Tawon. Kita akan mulai dari rumah pohon, kita lanjut ke desa dan berbagai ruangan rahasia mungkin. Jadi kita langsung saja, tapi sebelum itu sepertinya udah mau malam ya. Oh, ini benar-benar udah hari terakhir. Oke, kita tidur aja dulu. Ah, ini gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku ngerusak rumahku sendiri. Sana anakku mau lewat. Untung kamu gak pukul. Oke. Dasar. Dan project pertama yang akan kita lakukan adalah membuat rumah pohon. Ya, seperti yang udah aku bilang bahwa rumah pohon ini sebenarnya kalian kalau yang udah lihat live hardcore season 2, ya, akan mirip-mirip kayak gitu. Oke, kita langsung saja mulai membuat rumah pohon. Oke, guys, ini udah terjadi. Suaranya sampai kayak gini aku. Oke, ini untuk yang daunnya ini udah hampir kelar sih, masih belum sepenuhnya tapi udah cukup. Karena kekurangan daun, ini juga banyak yang lobang-lobang masih. No, lobang, terus banyak yang masih. Ya belum keisi gitu. Ini juga kayaknya mau tak tambahin satu lagi di sini buat dahan gitu. Wah, ini satu bangunan aja ini udah capek kayak gini. Ini belum bangunan yang lain. Oke, itu apa? Oh, ada ocelot. Kita coba lihat dulu apa aja progresnya yang udah kita coba. Kita coba tur dulu di bangunan pertama yang kita bikin dulu dari bangunan yang akan semua diselesain. Tangganya ini udah lumayan bagus. Oh, udah hampir malam juga ternyata ya. Nah, di sini ini aku bikin kayak ruangan di sini. Bukan ruangan sih, lubang di sini karena kepentok sama dahan di sini. Jadi aku bikin, keren banget. Gila. Nah, ini nanti akan jadi rumah pohonnya bagian sini. Kita akan lanjut lagi besok di mana mungkin akan gua finishing. Oh, kok ada zombie sih? Tidur. Kita lihat mataharinya. Oh, keren banget. Untuk bentukan rumah pohonnya udah jadi. Udah gimana ya, udah terlihat gitu kalau itu rumah pohon gitu ya. Cuman rumah pohonnya itu atau rumahnya itu sebenarnya masih belum kelar. Jadi coba nih kalian bisa bayangin ya. Tiba-tiba datang dari sini
ya ada jembatan kecil, terus lihat ada rumah pohon gede gitu ya. Di sini ntar akan jadi kota sih, tapi yang jelas ada rumah pohon gede banget gitu. Oke, akhirnya aku udah istirahat dan kita udah menyelesaikan beberapa pohon. Dua pohon sih beberapa. Oke. Ini udah mau sore, kita waktunya naik ke atas. Di sini juga aku udah tambahin lantern. Dan nyampe. Oke. Jadi di sini udah aku bikinin kayak gubuk. Ditambah di atas sini kita bisa melihat pemandangan. Di situ kita bisa melihat kota Payudan, anjay, keren banget. Oke, udah malam, kita tidur dulu. Sini itu kaca di mana aku bisa lihat ke bawah tuh. Soalnya aku udah beberapa kali jatuh dari sini. Kesel. Makanya aku kasihin kaca biar juga bisa lihat ke bawah. Ini saatnya kita akan bikin desanya. Aku juga masih belum tahu ini bakal jadi apa desanya, tapi ya, kita lihat aja deh. Replay mode udah dan waktunya kita bikin. Well, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Riasel, di mana ini adalah episode terakhir Riasel berada di Payudan Town. Ya, siapa yang udah gak sabar? Sabar. Iya sih, siapa yang udah gak sabar untuk ngeliat apa aja yang udah aku bikin? Oke, langsung saja kita mulai. Oh iya, kita mulai dari ini dulu. Aku bikin banner. Gimana? Jelek ya? Ya, ini baru pertama kalinya aku bikin banner. Dan, enggak, bukan pertama sih, ini yang kedua kalinya. Yang pertama kali bikin banner itu ini nih. Harusnya mirip kayak kupu-kupu gini, tapi ya sudahlah ya. Akhirnya tiba juga. Ini masih malam ya. Ntar kita tidur dulu. Nah, dari jalan sini kita akan menuju ke pintu gerbang utama. Ini pintu gerbang utama sih. Simpel ya. Ya sudah. Oke. Lanjut lagi, ini sebenarnya ada di bawahnya Desa Payudan, kalian pasti udah tahu. Dan selamat datang di Riasel Town. Ya, Riasel Town-nya ini udah lama tidak dihuni sepertinya. Tapi gak apa-apa lah ya. Jadi di sini itu kita akan melewati sebuah jembatan kecil yang dimana di sini ada rumah pertama yang aku bikin itu kalau gak salah ini deh. Rumah pertama itu yang ini. Gak tahu ini rumah atau apa. Aku gak sempet untuk bikin interiornya. Bikin interiornya itu agak susah. Rumah kedua itu kalau gak salah yang ini. Aku bikin pintunya kayak gini. Jadi kebuka gitu, lebih lebar. Dan di atas ini aku sebenarnya gak tahu juga mau dijadiin apa.
bingung, yang penting bikin-bikin aja building lah. Nanti kalau misalkan ada yang mau naruh-naruh entah payu dan pengen dekorasi, ya it's okay. Nah, lanjut lagi ke rumah yang ketiga. Ini rumah yang aku udah gak tahu harus kayak gimana lagi. Jadi aku bikin modelnya ya, ya kayak gini. Mainstream. Ini ada lampu di sini. Selanjutnya itu aku bikin aku bikin ini. Nah, ini adalah rumah paling gak niat. Percayalah, ini rumah yang paling gak niat. Aku udah gak tahu harus bikin rumah kayak gimana lagi, desain seperti apa lagi biar gak bosen. Aduh, gak ada pintunya juga, gak ada tanamannya, di bawah cuma kayak gini doang. Percaya, ini kalau kalian lihat atapnya gimana gitu ya. Ntar kita coba lihat atapnya. Tuh, kalian bisa lihat atapnya. Ya ampun, ini atap paling gak jelas gitu. Kenapa gitu ya. Jadi dari sini kita itu bisa tembus ke lahan pertanian. Nih, jadi udah aku perlebar lahan pertaniannya. Hey, jatuh. Dan akan tembus ke sini. Oke, lanjut lagi. Itu akan tembus dari yang jalan yang tadi itu. Itu akan tembus ke halaman belakang rumah Riasel. Nah, itu ya. Ini adalah halaman rumah belakang di mana di situ itu ada tambang yang udah pernah aku tunjukin ke kalian. Lewat jembatan dan muncullah di rumah Riasel. Rumah Riasel makin. Ups, apa itu di atas? Ada sesuatu di atas. Sebenarnya kalian bisa lihat dari sana sih, tapi kita lihat aja. Ntar lihat dari dekat aja dulu. Nah, cara masuknya, cara naik ke atasnya itu. Ups, apa Dij? Oke, ini rahasia sih, nggak boleh ada yang mencet ini. Oke, kita balik lagi. Di sini itu ada jalan dari rumahnya aku itu. Dari sini terus naik, terus akan tembus ke rumah pohon. Ya, aku bikin rumah pohon. Tapi sebelum kita ke rumah pohon, ada jalan lain sih sebenarnya. Jadi dari Riasel Town ini itu ada jalan kayak tower gini, itu akan menuju ke rumah pohonnya Riasel. Dan ini dia rumah pohonnya. Gila, gede banget. Sebenarnya rumah pohon ini pengen aku bikin di season 2 hardcore yang waktu kemarin, tapi udah mati. Percayalah, ini aku juga mati beberapa kali. Hah. Udah banyak creeper juga, aku lupa gak naruh yang lampu. Ya, begitulah. Tapi sebelum kita naik, sebenarnya ada jalan juga di sini. Nah, ini ada jalan ke situ untuk ke suatu tempat. Nah, jadi ini tembus ke sebuah apa ini ya? Ini kayak monumen pohon, monumen pohon kehidupan. Ini aku juga gak tahu gimana bikin monumennya. Aku gak tahu cara bikin patung gitu. Makanya aku bahkan gak bikin patungnya aku sendiri gitu. Gak tahu, aku susah bikin patung-patung gitu. Gak tahu caranya, beneran, ya bohong. Dan capeknya lagi itu naik ke atas sini itu, astaga, lama banget, jauh. Dan kita nyampe di sisi paling atas rumah pohon. Oh iya, ini aku belum. Nah, sisi rumah pohon, sisi atas rumah pohon ini itu ya cuman rumah pohon biasa, nggak ada apa-apa. Ada jendela, jendela ini kaca. Dan ini biasanya tempatnya untuk kalau mau loncat. Nah, ini dia, ini adalah malam terakhirnya, guys. Kalian lihat, oh my god, indah banget, asli, ini indah. Gak tau ya, Payunan bakal suka atau enggak ya? Ini anggaplah ini adalah hadiah perpisahan Riasel untuk Pak Yudan. Nih, kalau misalkan kalian bayangin lewat rel ya, aku lupa gak tahu di mana main partnya. Nuh, kalian lewat rel, terus lihat tuh ada pohon, terus ini juga udah jadi, di sini juga sudah ada. Langsung menuju ke Pak Yudan. Dan ini akan langsung menuju ke Riasel Town. Riasel Townnya sih itu sih rumahnya Riasel sini, ini rumah pohon. Ya, Riasel Town itu kecil sih, gak bohong, kecil. Cuman ada 1, 2, 3, 4 rumah doang. Kalian bisa bayangin gak? Riasel itu cuman punya 4 rumah di Riasel Town gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Tuh bisa kalian lihat. Oh my god, keren banget. Asli, kalau malam-malam ini keren. Kita akan tidur dulu mungkin. Oke.
Anggaplah ini adalah hadiah perpisahan untuk Payudan dari Riasel. Kado. Waktunya Riasel pergi dari Payudan Town. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Riasel Town.